harganya segini. Oke teman-teman, aku baru dapat kiriman warung ponsel. Kita lihat apa kirimannya. Aku membeli sebuah stabilizer kamera. Oke, aku beli sudah lama, sekitar 1 minggu yang lalu, tapi baru aku buka sekarang. Jadi ini belum dibuka sama sekali. Harganya segini. Oke, ini udah aku buka. Isinya yang pertama itu ada ya, tulisannya Zion gitu. Kemudian ada tasnya, hard case ya ini. Ada buku petunjuknya ini. Kemudian ada kabel-kabelnya. Oh, ini ada gantungan tasnya. Ini ada kabel biasa untuk colokan cas, sama seperti HP sekarang. Apa ya namanya nih? Casannya nggak ada, mungkin casannya bisa pakai casan HP biasa ya. Ini satu. Oke, ini penting ya, ini biasa juga ada nih, penting. Ini tasnya, kita lihat isinya seperti apa ya. Oke, lihat. Oke, ini dia, dalamnya kosong, hanya ini saja. Oke, kita coba menggunakan ini, menggunakan HP Go ya. Ini bisa terputar nih ya, 3 axis. Yang ini untuk turun naik belakangnya ini, dan yang di sampingnya ini untuk depan belakangnya ya. Ini sepertinya ada penguncinya. Kunci apa ya? Oh, kunci supaya nggak goyang-goyang. Ini kok belum dikunci dah. Goyang. Kalau dikunci ya, kuat ya. Oke, kemudian ini juga di belakangnya ini ada bautnya ini. Ini sepertinya bisa. Oh ya, masih mundurnya. Aku belum pernah coba sih, tapi kita coba aja nanti pakai HP ku. Kemudian di sini ada tombol-tombolnya. Ini ada tombol untuk ngecas. Kemudian ini untuk tombol untuk ngidupin mungkin ya. Sini untuk mode-modenya mungkin. Ada bisa mereng, ada bisa bertahan, atau bisa muter-muter. Ini dia. Oke, aku akan mencoba memasang sebuah HP di stabilizer ini, J7 Pro. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memasangnya di sini. Aku kurang tahu ya, posisinya seperti ini atau seperti ini. Kan dulu seperti ini atau seperti ini, sepertinya gini sih. Ini ya, di sini kayaknya nggak mungkin seperti ini mungkin ya. Oke, kita pasang HP-nya mana depan, seperti ini ya. Jadi di sini ada seperti kukannya gitu. Ini di mau dia kebalik mungkin ya. Berarti posisinya bukan seperti ini. Posisinya bukan seperti ini berarti ya. Kebalik, kita coba lagi ya. Ya, ternyata terbalik tadi. Jadi yang gimbalnya itu di sebelah, kalau kita ngeliatnya gini, kalau kita ngeliat di depan gini, gimbalnya itu di sebelah kiri ya, bukan sebelah kanan. Kemudian sepertinya dia masih belum bisa stabil nih. Kita apa kan ya, kita geser-geser. Coba full semua. Tapi ini masih mereng ya. Oke. Jadi kalau ini ditekan sekali. Oke, kita tekan 2 kali. Oke, kalau dia ditekan HP-nya belum hidup ya. Sedeng dari tadi, salah terus. Balik lagi HP-nya.
pas. Soalnya di sebelah kiri. Kemudian tekan tombol yang lama. Oke, maka dia akan seperti ini. Tergantung dari kamera HP-nya aja lagi bagus atau enggak ya. Oke. Kemudian oke ya. Oke. Kalau mau lihat yang hasilnya, aku lari, aku jalan. Lihat yang ini. Ya, ini hasil dari menggunakan stabilizer Zion. Ya, kita coba stabilnya seperti apa yang berjalan sekarang seperti ini. Di tangan 1000 coba lari. Stabil gak ya? Ya, mudah-mudahan stabil sih. Punyanya aja nggak pede makainya, ya kan? Oh, ini sepertinya nggak jauh beda sama yang punya VUI ku pakai GoPro. Nah, kalau ini pakai HP, gimana mas? Belum? Ini kita lihat punya hasil unboxingnya tadi dan kita lihat hasil nanti setelah diedit masih stabil nggak ya. Bagi teman-teman yang suka membuat video YouTube traveling, mungkin bisa menggunakan Zion ini untuk jalan-jalan. Gampang bawanya, dapet tas, pemasangannya gampang, settingnya gampang, dan bisa menghasilkan video yang bagus tergantung kameranya. Oke, mungkin itu aja unboxing singkatnya. Jangan lupa beli ini di warung ponsel yang ada di Jamba dan di Sepak 4. Oke, mungkin itu aja. Selamat mencoba.